Kalau Yusuf masuk orang Muslim, baik orang yang betul-betul Muslim sejati, apalagi aku Ustaz ya, itu kan harusnya kan seperti itu kan, itu pelajaran yang buruk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salat Al-Walid, sahabatku, saudaraku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-temanku semua yang mengetahui bahwa di konten sebelumnya saya membagi-bagikan buku secara gratis. Bukunya sudah habis ya, dan kita sudah dua kali pengiriman. Sebenarnya ini saya mau katakan di konten sebelumnya, hanya saya lupa. Makanya di situ saya cantumin link download ya, PDF ya, untuk buku-buku yang dibagikan kemarin. Kita tampilkan versi digitalnya. Jadi kalau teman-teman masih ingin membaca atau berminat terhadap bukunya, nanti saya cantumin di deskripsi video ini ya. Tinggal di download saja video bukunya, gratis, bebas tanpa dipungut biaya. Nanti saya cantumin link downloadnya di deskripsi video ini. Oke, dalam video kali ini saya hanya akan kita akan menyimak bersama, karena seperti sebelum-sebelumnya, jika saya mengupload video dengan durasi 1 jam lebih, dari komentar-komentar yang saya baca di bawah itu sepertinya tidak begitu menyimak ya. Makanya di sini nanti saya akan membagi menjadi 3 part video kemarin itu, dan ini part pertama, ini lebih fokus ke di mana Pak Pustowardoyo mengatakan bukti-bukti sudah ada. Dan ini memang saya garis bawahi bahwa di setiap konten kita, di setiap konten yang membahas mengenai YM ini atau Yusuf Mansur ini, kita juga menghadirkan bukti-bukti gitu. Kita menampilkan di video bukti-bukti gitu. Bahkan nanti kepada teman-teman yang menonton video ini, bisa sembari mengkomparasikan dengan bukti yang saya cantumin di link. Itu berupa buku-buku yang ditampilkan. Di situ, di dalam buku-buku itu nanti ada gambar-gambar segala macam. Ada perdamaian, perjanjian di situ. Karena memang Yusuf Mansur ini sudah beberapa kali mengembalikan uang korban ya. Sudah, kalau saya tidak salah, ini sekitar tiga kali mengembalikan uang korban gitu. Artinya memang ini terjadi gitu. Dan saya lanjutkan, di sini Pustowardoyo juga mengatakan bahwa dia akan mempermasalahkan atau mengkasuskan, melaporkan ke polisi mengenai mobilnya yang kemarin, yang sebenarnya beliau sudah ikhlas, karena ini sudah beberapa puluh tahun ya, sekitar 10 tahun lebih lah. Namun karena beliau, saya rasa ini demi orang-orang atau korban-korban yang belum terbayarkan haknya gitu, makanya beliau kemudian ikut masuk ke dalam masalah ini, ikut menuntut mobilnya. Saya pikir beliau sebenarnya tidak butuh mobilnya itu, hanya ingin agar kasus ini benar-benar terangkat, tidak kemudian kembali tenggelam seperti sebelum-sebelumnya. Kawan-kawan sudah tahu masalah ini sejak 2012. Jadi ketika kalian masih membawa istilah gibah, entah kalian buzzer apa enggak, saya kurang tahu ya. Yang jelas ketika kalian masih mengatakan gibah segala macam, sekarang saya tanya kalian, lebih berat mana, gibah atau kemungkaran gitu? Ketika saya diam, ketika yang lain diam, karena okay, ini gibah, kita diam. Kemudian bagaimana nasib korban-korban ini? Apakah masalah ini 1-2 hari kemarin? Tidak, ini sudah bertahun-tahun kawan. Kalau memang ada itikad baik, harusnya masalah ini sudah selesai sejak lama. Lalu kemudian hari ini muncul kembali, saya tidak ingin masalah ini kembali tenggelam. Sementara belum selesai, belum terselesaikan, hak-hak korban belum terselesaikan. Saya masih terus terngiang-ngiang tangisan Ibu Surati ya, ketika di video diwawancarai oleh Pak Darso ya, dia menangis di situ. Jadi saya ingin hak-hak mereka dikembalikan. Demi Allah, hak-hak mereka harusnya dikembalikan. Jika memang kalian masih mengatakan mencoreng nama Islam segala macam, tentu tidak. Dengan kita sendiri yang membahas masalah ini, iya, dengan kita sendiri, kita umat Islam sendiri yang membahas masalah ini, justru kita membuktikan kepada publik bahwa kita Islam bersifat objektif. Tidak kemudian memandang dia Muslim ataupun non-Muslim. Ketika dia bermasalah, ya kita bahas gitu. Apalagi ini menyangkut keumatan, bukan masalah pribadi, jadi tidak ada hubungannya dengan gibah gitu. Karena ketika kita diam, maka orang-orang yang diduga sebagai korban ini mau kemana gitu, mau kemana?
Anda bilang laporkan ke polisi, sudah. Sementara sedang diusahakan. Yang sebelum-sebelumnya juga sudah dilaporkan polisi, dan kemudian si YM meminta perdamaian dengan mengembalikan uang korban. Namun yang dikembalikan belum seberapa. Masih ada korban-korban lain. Di sini juga akan dipaparkan oleh Pak Puspo Wardoyo. Mungkin kalau nggak di video ini, di part selanjutnya, di mana Pak Puspo Wardoyo itu sempat menasihati Yusuf Mansur agar tidak mengulangi perbuatannya, agar tidak membuka usaha-usaha dulu sebelum korban-korban yang ini itu dikembalikan haknya di Casablanca kalau tidak salah, di kota di kota Casablanca kalau nggak salah. Nanti saya tampilkan fotonya gitu. Oke, dan terakhir di sini juga Bapak Puspo Wardoyo sebenarnya tidak ingin tidak ingin ribut masalah ini gitu. Beliau justru ketika nanti Yusuf Mansur misalkan, dan mudah-mudahan ya beliau diberi hidayah, kita semua diberi hidayah, mudah-mudahan kemudian ingin rekonsiliasi, ingin damai, dan kemudian mengembalikan korban, hak korban. Di sini Pak Puspo Wardoyo mengatakan, ya kita umat Islam ya harus damai sesama muslim. Kalau memang pihak terkait ingin berdamai dengan mengembalikan uang korban, ya kita berdamai gitu. Dan di sini kita tidak memihak ke Puspo Wardoyo ataupun Yusuf Mansur ya. Ya kita ini sesama muslim, kita harus bersifat objektif. Namun di sini sekali lagi, saya pribadi, saya berfokus untuk bagaimana caranya agar kedua belah pihak ini, Yusuf Mansur dan pihak yang mengaku sebagai korban, itu bertemu dan saling menunjukkan buktinya. Kalau memang kemudian Yusuf Mansur ternyata terbukti harus mengembalikan hak-hak korban ini, ya dikembalikan. Saya lebih berfokus ke situ, bagaimana hingga hak-hak masyarakat kecil ini dikembalikan gitu, secara utuh gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Mari kita simak video part 1 dari Puspo Wardoyo ini. Nanti kalau kawan-kawan ingin langsung fullnya, langsung saja nanti di deskripsi video saya juga tampilkan link video untuk video fullnya ya. Oke, saya Khalid Tawalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pagi tadi saya melihat video dari Hijrah Quds itu, Pak. Ya. Saya menonton semuanya. Jadi Hijrah Quds mungkin bisa saudara-saudara bisa saksikan sendiri Hijrah Quds. Nah, dalam video itu durasinya hampir 1 jam. Itu Yusuf Mansur memberikan statement yang mana saya menilai bahwa itu sepertinya dia menjawab video dan pernyataan-pernyataan Pak Puspo pada video kami terdahulu. Bapak sudah nonton videonya, Pak. Jadi gimana tuh, Pak? Yusuf Mansur sepertinya ya, menjawab Bapak tadi malam. Iya. Gimana tuh, Pak? Yusuf Mansur sepertinya menjawab Bapak itu, Pak. Ya, saya kira betulnya Yusuf Mansur tuh jangan begitu dong. Ini kan jelas kan? Iya. Jelas korban tuh jelas ada ya. Iya. Banyak dan ada banyak, dan betulnya dia tahu korban, saya udah tahu. Iya. Dia datanya kan gimana? Kan dia ada datanya. Ada datanya. Waktu orang Makassar. Iya, iya. Itu kan datang ke tempat Yusuf Mansur kan? Iya. Ditanya. Bapak ada nggak di sini kan gitu kan? Iya. Dari adminnya Yusuf Mansur kan? Iya. Ada kan dia punya. Punya data. Kenapa harus orang berkomplain? Lu kan ini udah bermasalah, tempat udah bermasalah, hotel itu udah bermasalah. Iya. Ya. Semua bermasalah udah, gitu. Iya. Kenapa tidak harus jujur aja? Maksudnya harus ya undang aja sih. Undang semuanya. Semua diundang dong. Ya. Baik itu yang minta atau tidak, diundang semua. Jelaskan dong. Dan ya kan bisa kan minta maaf ya, atau saya nggak punya uang atau ini bermasalah kan, apa tujuannya? Karena memang Yusuf Mansur kan udah miliknya ada berempat ya, iya. Yusuf Mansur dan istrinya Jodi ya, dan Wolsik, istrinya, dan istrinya Petren ya, iya. Artinya kan udah tahu kan itu masalah besar kalau di mau ributin gitu kan, iya. Gitu ini kan punya orang banyak, ini namanya patungan Pak, iya. Kan nggak ada itu wakil dari apa dari patungan usaha, dari apa peserta. Usaha kan ya, ya. Artinya apa? Artinya kan ada sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Ya. Karena kalau muncul sebab berapa ratus ribu orang yang ikut, tapi kalau dia bilang 2.500 sudah dikembalikan, benar. Hanya 2.500 ya, yang 2.000 sudah kembalikan, tinggal 400. Pak Jumil, Pak, ini kan saya udah lihat sendiri Pak itu, ya. Yang patungan yang di situ itu, si Yuni itu di Jogja itu, ya, ya. Nunjuk sama saya kan dulu, Pak saya gelombang ketiga, 3.000 orang. 3.000 orang dari gelombang ketiga? Itu Jogja ya, ya. Bukan belum apa, kota yang lain. Kota lainnya kan, berarti Jogja aja gelombang ketiga, 3.000, itu Pak.
kan sebetulnya kan nggak mungkin gitu Pak. Kalau dia ngomong kan itu, nggak, aku juga nggak suka semaster begitu tuh. Saya dari apa ya, pernah terpanggil tuh. Iya. Masih berani menuduh kita gitu, gitu Pak. Berarti Pak, selama Yusuf Mansur ini belum berhenti, Bapak tidak berhenti? Nah, itu. Saya kan bersumpah sama dia juga, dan sumpah diri saya sendiri ya Pak. Karena saya juga, apa ya, saya pengen menyelamatkan syariat Islam satu. Iya. Kedua, menyelamatkan ya umat Islam, yang terutama yang pengen investasi dan bergabung dengan Yusuf Mansur. Saya ingin menyelamatkan saja. Jangan supaya ada korban-korban baru, dan juga syariat Islam jangan dipermainkan lah. Karena, iya. Ya masalah tafsir-tafsir ini bagaimana untuk menjerat mangsanya dengan kalimat-kalimat Yusuf Mansur sendiri, iya. Sehingga orang dibuat histeris supaya cepat nyumbang, cepat sedekah, cepat ikut apa investasi. Tapi hasilnya kan ini semua bermasalah kan? Iya. Apa saja nggak bermasalah sekarang? Semua bermasalah Pak. Semua bermasalah kan? Iya. Puluhan bisnis Mansur bermasalah. Nggak ada satu pun yang sukses. Mulus. Ya. Ini kan apa ya, artinya apa? Artinya kan harus evaluasi dong Yusuf Mansur. Iya, iya. Jangan ya itulah, saya bilang Yusuf Mansur, antum jangan membuat bisnis baru sebelum pertanggungjawaban. Ya, ini dikembalikan dulu. Masalahnya kan harus diselesaikan. Tidak semua itu mau dikembali, mau begitu aja anggap sedekah kan, enggak semua. Iya. Ini kalau jujur fair itu kan nama patuang sah, beda dong sama sedekah. Ya udah, patuang sah itu tentunya kan bisa masuk data sendiri kan. Dia sombong, dia ahli apa, merancang ekonomi kan. Iya. Artinya kan dia juga tahu sendiri, dan itu udah menjadi apa mereka kan. Artinya dia pasti punya tuh Pak. Siapa Pak? Loh nyatanya di Jogja itu dia kembalikan. Itu dikembalikan, tahu alamatnya, tahu datanya atau apa? Di bawah kantor polisi, ya tahu kantor polisi udah. Udah ribet-ribet, ternyata tiba-tiba dia datangnya alamatnya. Utus orang untuk datang alamatnya. Utus orang untuk mengembalikan uang. Dia tahu, padahal aneh kan. Dan diancam lagi. Semua diancam. Iya. Mainnya main premanisme gitu. Premanisme ya. Iya. Pak, dalam video itu juga Yusuf Mansur mengaku bahwa dia di polisi, dia datang, dia jawab semua, di pengadilan dia menang. Seperti masih sombong orang ini Pak, gimana tuh? Wah itulah. Dia datang tuh yang masalah disabotase juga. Disabotase iya. Di apa? Di Sidoarjo ya. Iya. Itu tentang perumahan Nova Sari ya. Kalau itu betul itu disabotase ya. Dicatut namanya. Catut. Ada juga di waktu kan banyak nyatut tuh. Iya. Karena memang kerjaan menyatut. Kerjaan menipu itu kan bisa mudah ditiru ya. Iya. Di ATM dulu kan. Betul. Sebenarnya marah sih Mas. Tapi sebetulnya yang kasus-kasus yang kemarin itu satu pun dia nggak mau datang tuh Pak. Ketika dia dilaporkan di Surabaya nggak datang. Ya, Jogja. Ya, di Jogja nggak datang. Di Bogor. Bogor datang. Ya. Di Tangerang juga nggak datang. Belum pernah datang, nggak berani datang. Di Mabes minta damai. Di Mabes minta damai, ya. Ya. Damai mengembalikan. Dan ada dikembalikan. Ya. Ada bukti-bukti semua. Iya. Ya. Ini bukti-buktinya ada. Iya tunjukkan ya. Ada buktinya. Artinya apa? Yusuf Mansur kan ngomong kan bohong kan. Ya. Itu nggak suka saya tuh. Aduh selalu bohong. Padahal ada kita. Ada kita kan mantau terus perkembangan dia. Tiap hari kita mantau, aku tiap hari buka video YouTube. Tiap hari kita buka apa namanya IG dia. Dan selalu kita risih Pak kita. Kalau ulama begini, ini bakal jadi korban dan ini merusak syariat Islam. Betul Pak. Soalnya itu kan dia ulama bener, terus punya apa ya, punya pondok banyak, punya ya. Santri banyak, terus dia kita tawadu. Waduh, ngeri kali Pak ini. Ya. Betul-betul ini juga kita harus prihatin semua masyarakat dan semua ulama. Saya kira ini jangan tergiur dengan kata Yusuf Mansur, temennya dekat ini. Dia nakut-nakuti dekat ulama besar ya. Kalau kita menangkan syariat Islam, kita nggak takut sama siapapun. Kalau ini betul-betul saya berani pun. Iya. Pak, sekarang malah Yusuf Mansur berbalik nantang gitu Pak, supaya dia dilaporkan polisi, bawa-bawa data-data ke polisi Pak. Gimana Pak motivasi Bapak kepada teman-teman korban ini Pak? Pak, ya cuma jangan sombong lah. Ya. Sebetulnya saya demi Allah waktu itu kemarin itu saya nggak pernah ya urus itu, maksudnya pada ngurus ke pengadilan, kantor polisi itu saya nggak ikut campur. Ya. Saya nggak ikut campur tuh sampai saya ikut suruh dorong supaya jadi dan sebagainya tuh.
Tapi Yusuf Mansur ngomong Pak di video bahwa dia selalu menang di polisi dan pelapor selalu kalah gitu Pak. Gimana itu dia? Dosa besar ya Yusuf Mansur, kurang ajar emang. sebetulnya bukan masa menang dan kalah sebenarnya. Hatilah gitu, hati. Jujurlah. Betul, kejahatan ini kan hati Pak. Iya, kalau seorang ulama ini ada kejahatan, dia jangan jahat itu. Terus malah membuat ini ya di polisi, di pengadilan dan sebagainya itu jadi berhenti dan seperti itu sebetulnya bukan masalah kalah menang Pak. Ini masalah hati Yusuf Mansur lah. Gitu. Kan ini kan benar ada korban, iya. Kita tapi kan juga tahu sendirilah Yusuf Mansur berusaha untuk bagaimana untuk gagal. Kan ada kan, seperti Jogja waktu itu kan, iya. Aku mantau juga kan, iya. Itu kan si Yuni, iya. Ya, 10 juta dikembalikan tiba-tiba. Iya. Mengembalikan uang dalam kondisi sudah dilaporkan. Dilaporkan dengan penerbusi, tiba-tiba Yusuf Mansur bawa duit untuk orang mengembalikan rumahnya. Tahu rumahnya Pak, aneh kan? Iya. Nekan lagi sama dia, ngantai ketakutan Juni, ya. Terus si Rosso, 12 juta ya? Iya, iya betul. Tiba-tiba Rosso, Mas, Pak saya dikembalikan uang nih. Iya. Nah, satu lagi tuh, Pak. Bambang. Bojonegoro, ya. Berapa tuh? 12 juta. 12 juta. Itu tiba-tiba kembali kan? Ini mengembalikan uang dalam, apa? Proses di kepolisian. Ya aku tahu sendirilah, ya biar aja lah. Kalau saya mau gila ya, main gila aku juga bisa main kayak gitu, ya nekan bisa. Ya ini, coba antum jangan, ini kurang ajar, ini sekarang kurang ajar berani-berani sama saya. Itu sudah kejahatan besar ini. Ya saya berani apapun ya sekarang, karena saya demi membela orang-orang yang tak terbayar. Dan saya jadi korban semuanya, saya jadi membantu mereka semua loh, ini gara-gara antum. Saya jadi membantu ekonomi dia, ya, Pak. Kasihan ya. Pak. Gitu. Orang dari kita bantu tak? Ya. Setara ya kita kembalikan uangnya kita kembalikan. Ya ini gara-gara antum berapa orang? Ya ini kan luar biasa Pak. Ya. Hati itu nggak ada. Ini kan sampai, ya. Pak kalau Bapak sudah kembalikan orang-orang yang menjadi korban Yusuf Mansur, terus mau damai gimana Pak Yusuf Mansur bakal minta damai? Oh mau Pak. Gitu kita ya, Pak. Kan hanya pengen Yusuf Mansur kembali. Mau lah terus terang. Ya. Ya. Berhati lapang itu. Ya. Kan dari dulu Pak. Ya. Tuntutan kita ini cuma aku ini loh korbannya segera dikembalikan ditangani dong gitu kan dia enggak tuh ke rumah saya aja kan loh lucu iya. Ini banyak Pak yang belakangnya enggak berani ngomong banyak kali Pak kita hampir satu itu yang belakang hampir ratusan ribuan mungkin Pak ribuan ya, teman-teman karena ini banyak yang jadi leader-leader Pak iya. Leader kan bertanggung jawab terhadap bawahnya ya dia korban juga korban dari korban-korban yang lain. Korban-korban lainnya. Ini kan seperti Hilwa ya. Itu kan begitu. Jadi ini ngeri kali gitu lah. Lah Yusuf Mansur kan betulnya enggak perlu itu gitu. Dipanggil aja. Dadakan. Dulu kan kita minta apa? Tolong semua dipanggil semua. Iya. Nah, dulu pernah kan janji kan saya bisa marosa di 6 kota besar. 8 kota. Ya, mau menginformasikan bahwa siapa yang merasa ikut investasi ya. Maka bisa hubungi saya. Kan nggak jadi Pak. Nggak jadi Pak. Kan nggak, kita tunggu nggak jadi kan. Nggak jadi. Malah buat paitren kan. Paitren lagi. Malah paitren juga tahu juga. Sama aja Pak. Sama aja kan. Iya. Korban banyak juga Pak. Ya. Pak ini ada pernyataan Yusuf Mansur nih Pak. Kalau memang merasa korban dan niatnya benar, pas sholat Jumat, temuin saja gitu, maksudnya temuin dia Pak, nggak usah berkuar-kuar di mana-mana. Bila memang saya makan 1 rupiah pun, nggak nantinya saya akan tanggung jawab, gitu Pak. Itu gimana tuh Pak Yusuf Mansur bilang dia bisa ditemuin habis sholat Jumat, terus kalau dia makan 1 rupiah pun dia tanggung jawab, gimana tuh Pak? Sementara banyak korban yang ngadu kepada Bapak. Susah Pak. Iya. Memang kadang-kadang dia menemui Pak, pernah kan ada kan ya. Orang dari Makassar ya? Makassar ya. Kan dibentak gebrak-gebrak. Betul. Dia menyatakan ini saya tuh uang hanya 10 juta. 10 juta itu tahun berapa? 2012 ya. 2012. 2012 saya jualan bubur. Uang 12 juta tahun 2012 ya. Iya. Itu dia jualan bubur. Itu uang berharga, Pak. Iya. Atau itu Pak itu, Pak. Itu dia PRT, pembangun rumah tangga. Iya. Itu gajinya berapa?
itu dia nabung selama 5 tahun mau pulang, kontrak 5 tahun. Iya. Sampai dia bisa kehilangan puluhan juta, itu luar biasa, sakit hatinya. Artinya apa? Artinya tidak hanya bisa kembali begitu saja gitu loh. Ada yang kembali begitu saja, kan dia juga mau memberikan rahiman, takutnya. Akan saya kembalikan bunganya, keuntungannya gitu kan. Jadi artinya kan dia juga sadar kan bahwa sebetulnya uang yang di store yang dulu tuh nggak cukup banyak untuk hanya dikembalikan begitu saja. Pokoknya dia. Iya dong. Karena apa? Hotel City kan atas nama dia semua kan? Dia dan istrinya? Jadi kalau dia dijual kan untung toh. Betul. Gitu loh. Dia kan ngomong sendiri kan, Hotel City itu lambang. Lambang. Ya. Lambang apa? Lambang penipuan. Lambang orang biar supaya, aduh, ini lambang. Lambang. Lambang apa? Enak aja kalau ngomong lambang. Eh? Uang patungan usaha yang pemiliknya hanya istrinya berdua sama Jody berdua gimana lambang? Kalau lambang itu, ini milik semua ikut jadi pemegang saham itu jadi pemilik. Iya. Bikinlah itu salah satu panitianya, salah satu peserta patung usaha kan selesai. Iya betul. Pasti nggak ribut kan? Ini kan nggak ada pak. Pak ini ada lagi pernyataan dia pak. Semua ke hukum saja, dia persilakan ke hukum saja. Lahir batin saya siap, dia siap gitu pak. Toh benar-benar sejak tahun 2014 lebih dari 5 sampai 6 markas kepolisian. Plus pakai pengadilan negeri dan banding, wah gitu pak. Sekarang babak baru pakai YouTube pak. Jadi menurut dia kita babak belur di sana. Sebetulnya kan ini kan apa ya sudah nggak ada lagi tempat untuk ngadu waktu itu. Iya. Tapi teman-teman kan saya nggak ikut campur tuh. Betul pak. Kalau ikut campur selesai itu orang itu. Ah. Iya. Saya semua aja bisa ngurusi polisi dengan pengadilan. Eh. Iya. Saya kan nggak ikut campur pak. Betul. Ya gitu, kalau nantang ya silahkanlah gitu, kalau nantang kayak gitu. Tapi yang jelas begini, karena memang penipuan itu pasti dari jauh-jauh udah diantisipasi Pak. Sudah contoh, nama dia udah hilang. Iya. Waktu Python Pak, saya pemilik Python, tapi di situ nama Python nggak ada dia. Betul. Kan di bulan dari kan nggak ada Pak. Iya, termasuk Pak Yovidi. Nama dia juga gitu kan, nama dia juga nggak ada. Itu Pak. Saya dia ngomong dong, termasuk kalau kita transfer nggak langsung nama disumasur kan. Iya. Siapa saja yang transfer saya atas nama saya, saat kan gitu pak, orang lain semua. Tapi dia yang nama Yusuf Mansur dulu pak. Iya. Orang percaya pertama Yusuf Mansur itu. Tapi setelah bayar lah apa, orang memang lain. Udah artinya kan ini ada unsur penipuan pak. Iya. Saya yakin karena demi Allah secara praktek itu. Betul-betul memang Yusuf Mansur mengajak dan membayar pak. Betul. Tapi cara pembayarannya kan tahu, orang pak. Lain. Orang lain, nama hilang, itu kan. Ini kesulitan dia pak ya. Ini kan kalau Yusuf Mansur orang Muslim, baik orang yang betul-betul Muslim sejati, apalagi aku Ustadz ya. Itu kan harusnya kan seperti itu kan, itu pelajaran yang buruk gitu. Bagi seorang Yusuf Mansur itu kan tipu-tipuan, aduh akal-akalan dan memalukan dan itu. Apa ya itu nani? Apa nggak ngeri itu? Bilang Allah, Allah ada Allah terus itu Allah di mana pak? Letak Allah tuh? Dia sendiri begitu, gitu. Jadi kan, dia membuka jalan orang ya. Transfer giliran pembayaran. Bilang pak, mau gitu. Memang ada kesulitan begitu. Tapi betulnya kemarin saya lihat di kantor polisi itu betulnya sudah semua permintaan polisi udah di apa? Dipenuhi, ya. Ya, kan semua dipenuhi dengan saya lihat. Terus, tapi tiba-tiba setelah penuhi, tiba-tiba ini terlapor itu semua dikirim uang semua, iya. Bayar uang semua. Lalu dihentikan. Lalu dihentikan. Ini kan yang tahu sendiri lah kayak gitu kan. Iya. Gak artinya kan justru maksudnya ngakui bahwa itu benar yang dilaporkan gitu loh. Karena dia membayar kok ya. Iya. Terus juga yang di baris krim ya. Iya. Dia minta maaf, minta damai. Minta damai. Kita mau kan? Kita damai kan? Iya. Semua kan mau tidak damai, teman saya yang dari Medan itu 100 juta sama istrinya, Pak Darmasah 49 ya. 48 juta ya. 48 juta harus si Mahir ya. Mahir di Klaten. Ini kan dia kan nggak berani Pak di Mabes Polri itu. Betul. Sama dulu polisi siapa namanya? Pak Arfan Rifai. Pak Rifai ya? Iya. Ya. Itu yang nangani itu. Itu jelas dia minta damai. Ini ada fotonya. Betul. Nanti saya sertakan sini foto perdamaian itu. Iya. Itu ada foto di Al-Jazeera yang jelas. Dia minta damai. Takut juga kan? Takut juga, Pak. Terus mengembalikan ya? Kembalikan. Tapi kita kan tetap dikembalikan boleh. Asal. Semua dikembalikan. Iya. Ya.
semua yang minta kan dikembalikan, Pak. Dan dia berjanji mau kembalikan. Dia berjanji mau kembalikan, iya. Kan? Ternyata kan ada. Nanti saya tunjukkan semua. Ada janji-janji dan tertulis pokoknya ditandatangani Sumansor ya, sama iya. Unang ya. Iya. Tapi nyatanya kan ada klaim baru juga kan. Malah dia enggak mau. Apa? Dia mau milih berperkara, Pak. Iya, nah. Betul. Jadi benar juga kata Bapak, hati yang penting, Pak. Hati. Ya, udah. Terus Pak, yang berikut soal Bapak pernah ungkapkan soal mobil Bapak aja, Pak. Bapak kan memang sudah tidak mau permasalahkan waktu itu, Pak. Terus kalau pengelapan. Ya. Terus kalau lihat keadaan kayak gini semuanya nantang-nantang, ada rencana Pak Bapak mau ungkit lagi itu, Pak? Ya udah, justru itu kalau dia nantang begitu berarti kan nyuruh kan? Ya. Udah. Dia kan mana ada buktinya? Ya. Ada korban. Iya. Ya, saya buktikan nanti. Kita laporkan nanti saya, insya Allah. Gitu ya, Pak. Karena saya juga malu juga kalau dipermalukan di masyarakat, dikira saya hoax ya, gitu. Iya. Ya, insya Allah, kalau dia minta ya, dan dia nantang ya, saya insya Allah kita buktikan lah. Buktikan ya, lagi ya. Bahwa saya akan melaporkan bahwa antum menggelapkan mobil saya. Dan mungkin setelah Bapak banyak orang juga yang mobil-mobilnya itu. Oh banyak, teman-teman banyak. Ini ya. Banyak nanti. Termasuk nanti. Yang di Solo ini Pak, Fatir itu juga mau anu juga Pak. Semua nanti minta laporan nih. Kalau dia butuh. Hoax, buktinya hoax dan dia ini korbannya palsu ya. Iya. Pak ini saya bacakan lagi ya statement dia Pak. Dulu saya melayani dengan sangat baik, ngaku salah saja. Tapi malah terus diinjak-injak dan terus-terusan dinarasikan dan alhamdulillah sesuka hati disodorkan sesuatu yang tampak benar sekali hingga saya mikir oh ini memang pengen rame ya udah ketemu di penegak hukum aja gitu Pak. Main data di sana uang bukan mau selesai nampaknya gitu. Jadi dia nantang lagi ke sana Pak, itu minta Pak. Iya. Semester sukanya begitu, sukanya nantang-nantang kayak nantang-nantang gitu. Ya udah kan nantang ya udah. Ya kita jalan terus berarti kayak gitu kan. Ya kalau betulnya kan ini kan kalau hoax laporan aja lah. Kita kan menghasut ini. Menghasut, menfitnah, laporkan aja ini. Ini laporkan gitu loh kalau memang Yusuf Mansur merasa ini hoax dan selalu begitu. Iya. Ini kan saya betulnya kan tidak ada iri dan sebagainya. Ini kan komitmen dia kan dan di belakang saya ini kan saya jadi korban gara-gara korban Yusuf Mansur kan. Iya. Korban kan saya tanya kan ya korban-korban itu. Saya harus kasihan enggak punya duit minta saya kembalikan terpaksa kan. Ini kan ini banyak kali itu dan yang enggak tahu yang enggak dengar juga banyak. Iya. Yang miskin juga banyak. Iya. Ya kalau memang Yusuf Mansur betul-betul melamar Muslim sejati yang punya Allah gitu, yang suka berzikir. Buka data-data kan ada Pak. Pasti harus ada. Pak. Ada waktu di Jogja kan dia tahu. Iya. Siapa ya berbanyak tahu. Artinya kan banyak. Tinggal dihubungi atau kasih transfer uang selesai. Aku yakin dikembalikan tanpa bunga itu mau Pak. Iya. Tapi kan miliaran Pak itu bisa ratusan miliar bisa triliun Pak. Bisa. Banyak kali Pak selama bertahun-tahun tahun 2012 sampai 2018 terus korban-korban macam-macam itu jutaan orang Pak. Aku yakin dia nggak berani ras itu Pak. Jadi terjadi ras ya. Lalu waktu mau diketemukan sama saya tadi juga jelas kan. Iya. Ini dikembalikan dulu. Semacam gitu. Nyata juga nggak berani. Nggak berani. Qalu innaha